Selamat pagi, Ibu. Saya izin menyampaikan laporan kegiatan perusahaan kemarin. Baik, terima kasih. Saya arsipkan. Demikian presentasi dari PT Biwan Maju Sentosa. Ya, terima kasih. Pengen deh bisa jadi seperti itu. Kira-kira sekolah mana ya yang mampu mewujudkan impianku ini? SMK Batik 1 Surakarta ada jurusan kantoran lagi. Daftar di SMK Batik 1 Surakarta aja ah. Tidak usah bingung lagi, SMK Batik 1 Surakarta telah membuka kembali jurusan perkantoran di tahun ajaran 2024-2025. Segera daftarkanlah diri Anda di SMK Batik 1 Surakarta karena setelah lulus, Anda akan disalurkan ke dunia kerja. Anda bisa menjadi staf administrasi, asisten sekretaris, resepsionis, personalia, dan asisten manajer di suatu perusahaan ternama. Sekarang aku yakin dan mantap untuk memilih jurusan perkantoran di SMK Batik 1 Surakarta. Ayo teman-teman, ikutin aku daftar di SMK Batik 1 Surakarta.